tuanku banyak bersati, urang gadang banyak petua. Jompong di lawi nago sati, sampan nang kodo mengalir. Ini ye lahir ambo berdiri, ini ye batin ambo bersikpo. Sebelum kato kari buka, sebelum dia kari sapu, samu memuji pada Allah, samu selawat pada Nabi. Sumbigo kumpulan puntiak, syariat adat memakai, kadar kepada banyak. Nini mamak kunjungan salam, ibu jawab pak dan ambo hormati, disidang salam ambo pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di alu jalan laluri, aluran suri ini tergantung dalam neraka dan bahasa sampai tumpuk. Nama bari, nama batik, tiba di ruang, lain berpetak, tiba di ruang, lain berbuku. Jembago di tumpu, nama kini. Menyurik di hati pintu, mengarang di tepat tangan. Melompik kandak pasi tumpu, mencancang iyo balang dasar. Kadang tu, Raja Melano, sabar hati buka. Semua pun iyo, kaki ratu, diponkan sabar di pernikahan. Diperirikan bagi aku pengulu dan gadang masa bertua. Karapatan ke sana ya saudara sarat upah dengan besan ani saisi tempat aku. Ujuknya sambal yang tunjuknya to tawala kau kurang pada andai kata bidang. Dek cori yang bari dahulu ukir bago yang tergambar. Turi pulatan yang tergantung. Dek wari jawik berjawik dari ini moyang itu lepas ini sampai sini. Lembago yang tumbuh lepas sini. Tentang si jamu ni yang tiba kau masuk lah pasang kau kan pintu kau duduk lah sediakan sampai. Ketik ni nindak tak sabuin namu kadang ni nindak tak imbau ngalah imbauan namu contohnya. Lembago ni tumbuh di pagi ni beratu. Siang nak jalan lebih hari malam nak jalan minyak. Lepas tu kau gelanggar misalkan lepas tu kau acara kita mulai. Nak sayur nak apa yang beratu. Yolah sampai dia tujuan lo. Bilang sampai lo. Sepanjang ketua datuk dan ketangah dan tawalah kepada diri ambo itulah ketua sebalai. Menyanyi lah. Ikut bidangah lah bayi bunyi di pandang. Oh, pokoknya. Lah bone bak padi dan setangkai lah butah bersawan dan setiap. Tapi semantang pula itu. Kau tawalah kepada badan dia ambo surang mulia mau kawi abi makan kami. Tapi dia boleh duduk dua batiku. Duduk bercampur je nanti. Ambo ambil kata je bayu dan dia kata je mampakan. Kesempatan nanti kata. Lah sampai ni kalau tu. Bila sampai. Sepanjang kata orang tu datu. Aku ingin kau dia faham lagi di lingkung budi elok. Sajuk di batin di lemu. Iko di rati di selisih. Iko di inok di manuangkan lagi. Alu ada baturi jalan dan pasar di matampur. Bayung panggi ialah terkambang korong berdiri dalam kampung. Dek nurui tujuan kata. Kata subuh benar terletak. Rundia asa pamla tantu. Lingkung melingkung kata adat dan teluang kalibago di sidan letak yu alur. Alur yu patut bertunangan bari balabe berpengenan. Pelalu melalui datuk apa pakai sebab berhenti. Ambo melalu. Dan insya Allah program pariwisata ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanah datar. Terutama masyarakat yang memang betul-betul hidup dari dunia pariwisata. Ini bagian Pak Eka, bagian daripada Kementerian Tenaga Kerja. Menjong. Hadirin yang berbahagia, untuk memeriahkan acara Satu Nagari Satu Event, Pesona Nagari Pagaryo, mari kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bupati Tanah Datar, Daulat yang dipertuan Raja Alam Minangkabau Pagaryung Darur Koror, Wali Nagari Pagaryung, Bapak Forkopinda Tanah Datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dapat kita saksikan arakan pertama diawali dengan arakan anak daro. Filosofi anak daro itu sendiri adalah perempuan yang menggunakan baju adat yang dinamakan dengan baju anak daro. Sup yang adat sekaligus menjadi lambang begitu beratnya beban wanita di adat Minangkabau. Jumlah tingkatan dari sutyang itu sebanyak ganjil. Dan di belakang arakan anak daro terdapat arakan sikuni. Untuk ibu-ibu bundoka di duang yang menjual sikuni, itu biar kami tante urang barale ya unidola. Kame-kame Senyum ibu-ibu, Mas Sobor Jepak Lamin. Kue Rami ulangnya di Romba Unidora. Mari kita berikan apresiasi untuk arakan anak daro sikuni. Bako dari anak yang dikandung oleh ibunya. Arakan ini membawakan satu buah talam dengan isi berbagai macam buahan. Arakan ini dibawakan oleh Bako, yaitu membawa lambang satu baki dan berbagai macam buah-buahan. Tujuan dari arakan tujuh bulanan agar anak menjadi anak yang soleh dan soleha, Qurani, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjadi anak harapan bangsa dan negara. Yang kedua itu adalah turukan. Arakan turun mandi. Turun mandi yang dibawakan oleh Jorong Banda Hiliang. Setelah acara kelahiran, kemudian baru diadakan acara turun mandi. Acara ini dilakukan sebagai perkenalan si bayi dengan alam. Untuk pelaksanaan tergantung kemampuan kita sendiri. Untuk isinya ada sikuni tiga warna, talam satu buah berisi sampah dan kulit, dan juga talam satu buah berisi rendang dan alat manis-manisan. Dan kerabat yang berjumpa.
21 ikat, pinang, gampir, soda, timpang beras, lamang, kain baju sebagai pembungkus sirih. Ya, arahan berikutnya adalah mantan nasi kerwin yang dibawakan oleh Jorong Gunam. Di saat hari tadi, saudara-saudara andai tolong bararak bersama-sama dari pihak laki-laki atau perempuan atau anak dalun. Yang dibawa ialah talam berisi beras, kemudian diserap sebanyak 2 liter, kemudian ayam yang diapik untuk menambah usaha keluarga yang baru berumah tangga. Adat Minangkabau yang dibawakan oleh Arakan dan Sabilan dengan tema Arakan Kematian. Selanjutnya ada Arakan Mantan Nasi Kasar.